I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, Syamsul Yusof dan Puteri Sarah sah bercerai talak satu di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur. Pengarah Syamsul Yusof memberi bayangan konflik rumah tangga bersama isteri pertama Puteri Sarah Liana bakal berakhir. Syamsul memaklumkan perkara itu ketika berada di perkarangan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk prosiding perceraian mereka. Bukan itu sahaja, pengarah berusia 39 tahun itu berkata dia dan Sarah sudah cuba untuk mencari cara penyelesaian terbaik dan berharap semuanya berjalan dengan lancar. Insyaallah hari ini selesai, harap baik-baik saja. Percubaan untuk selesaikan secara baik sudah berlangsung sejak minggu lepas. Dalam pada itu, Syamsul memaklumkan tiada kejutan lagi yang bakal berlaku kerana mereka sudah sepakat memikirkan tentang anak-anak. Tapi saya rasa mungkin ada berita baik, tak perlu suspense sebab dah berapa lama dah. Sementara itu, Sarah berharap agar kemelut rumah tangga mereka dapat diselesaikan dan berakhir dengan perpisahan. Insya Allah boleh selesai semua, doakan harapnya semoga kita berpisah. Sekian info hari ini. Terima kasih.